Oke, selamat malam brother and sister. Kali ini saya bersama Mas Dwi, seorang trader. Trader. Apa itu dimaksud trader? Trading atau semacamnya? Apa yang dilakukan di dalamnya? Mari kita bertanya. Selamat malam Bang Dwi. Mas Said. Mas. Selamat malam, Mas. Saya mau bertanya Mas tentang trader dan trading. Itu perbedaannya apa, Mas? Kalau trading itu apa? Suatu aktivitas atau kita berdagang di dunia kurensi atau mata uang. Jadi trading itu banyak. Ada yang crypto kurensi yang sekarang lagi marak, ada trading falas atau kurensi, trading saham dan juga ada. Terus ini Mas, untuk jam-jam atau waktu-waktu yang Mas di gunakan. Nah, trading itu kita bagi dulu lah. Trading itu ada beberapa macam. Trading scalping itu yang scalping. Ya, kalau sekian menit yang untuk profit dan loss. Ada yang kedua, intraday atau harian. Kalau harian itu biasanya 1 sampai 2 hari, 3 hari dia close posisi. Ada muncul trend itu biasa sampai bulanan. Selama saya di dunia trading, tipe-tipe scalper intraday itu akunnya enggak bisa bertahan lama. Enggak sampai setahun kadang dia udah bangkrut. Tapi sebenarnya dia gini, ketika dia tahu-tahulah dia deposit 1 juta, dia sudah profit dalam 2 bulan, sudah 100%, 100%, dia profitnya diambil, jadi tinggal modalnya itu dia transisikan lagi, dan ketika MC dia nggak apa-apa masih cuma kalau scalper itu memang selama saya trading itu memang susah. Ini salah satu platform atau website yang bisa kita pantau kemampuan trading seseorang. Salah satunya di websitenya MGL5. Di situ akun tradernya bisa kita pantau, kok orang ini sudah trading sekian tahun dengan lossnya sekian persen dari modal, profitnya sekian persen, bisa kita pantau. Sharing trader itu loh. Sharing trader itu maksudnya dia sudah agak muncul di medsos atau apapun. Dia udah nikmati sendiri, gak perlu bagi apapun. Dia hanya mantau-mantauan. Dia udah enak kan, dia ingin hidupnya agak. Karena dalam trading sendiri banyak sekali penipuan. Banyak sekali orang-orang berpendapat bahwa trader itu cepat kaya. Sebenarnya itu mindset yang salah. Memang salah satu jalan kaya di trading memang ada, tapi ya harus benar-benar hati-hati karena di situ juga banyak sekali penipuan. Banyak belajar, jangan modal dulu bisa besar, tapi perlu banyak belajar. Harusnya itu teknikal itu cukup menguasai, nggak terlalu banyak. Harusnya sederhana aja, tapi kita kalau disiplin sama sabar itu. Makanya kalau trading yang long term atau swing trade biasanya ya hanya mantau ke harga yang sebenarnya swingnya di sini, dan kemudian dia untuk minusnya selama modelnya mungkin ada 100 ini juga kan lebih, asalkan modelnya tidak lebih dari 50% kadang masih ditahan karena
yang salah satu prinsip dari swing trade yang saya dapat itu kurensi atau mata uang suatu negara itu dia tidak akan membiarkan mata uangnya terlalu naik juga dapat eksplosinya terlalu rendah juga dapat makanya ketika dia terlalu naik terlalu tinggi dan sebagainya pasti salah satu bank sentralnya negara itu akan membuat sesuatu akan harganya itu tidak naik terlalu menganalisa pasar bisa sekarang melihat kandilistik atau statistik harga di market di trading atau di market di harga kita berakan analisis kalau ekonominya biar dengan biar dengan jelas ini objeknya yang ada yang itu ada yang murni teknikal seperti saya kan agak musik ada berita-berita saya murni teknikal ya teknikal ini teknikal apapun kalau kita mainnya di bawah time frame 1 dibandingkan dan akunnya gak akan bukan lama selama saya di komunitas untuk Mas Dwi lebih senang di trading saham atau di falas atau di crypto karena saya lama di trading apa falas cuma aku sekarang masih belajar ke crypto. Crypto itu enaknya dia agak kan SP cuma itu analisanya dan semuanya saya belum tahu. Kalau trading saham sama sekali saya tidak bisa. Kalau trading falas sudah saya kini lama mulai 2012 kalau nggak salah. Saya belum bisa selama ini bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dari trading hari. Kalau tidak ada diharapkan karena beberapa tahun kemarin itu sudah mulai lebih konsisten tinggal memperbanyak modal lah sebenarnya kami bukan dari lain Bitcoin pernah saya trading Bitcoin pernah cuma risiko karena speednya terlalu tinggi dan untuk modal yang banyak selain itu emas juga sekarang juga masih nah ini kebanyakan trend kalau yang awal yang pasti banyak euro USD sterling USD dan apa dollar USD Australia USD karena sebenarnya mereka tipis dan bagi mereka itu apa fluktuasi harganya itu China. Ini Mas yang terakhir ya, saya mau bertanya untuk saya kalau misalnya saya nanti pulang pengen trading kan nggak tahu pesan-pesan untuk trader-trader pemula gimana? Satu, jangan pernah mudah pakai modal karena di trading itu ada namanya simulasi ya, kayak simulasi modal atau demo lah. Akun-akun itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk kita belajar. Kalau mau trading kan belajar kita punya technical. Nah, technical di sini juga membaca sekali yang kan. Tapi kadang-kadang mereka itu menggiriknya dapat. Mau jangan tergiur profitnya dulu. Dan itu mbak di aku tipu kita kan gak kalau dia aku tipu kan gak akan mungkin siapa apa ini waktu sama kuota aja banyak belajar dikit dulu sampai 6 bulan dan lebih kalau sudah konsisten boleh barulah kita menggunakan uang kita sama-sama tapi ya jangan takut standar takut sen itu kita bisa dibuat
100.000 kecil ini komputer aku punya mas 2019 dulu deposit 150 sampai sekarang aku punya mas ya kalau di totalnya sekian ratus persen ya 400% dari ini mak ya kecil emang kemarin dulu pas 100% saya ambil 100% jadi 300 sama kalau berarti akan saya ambil 100 saya akan bilang lagi jadi 200% lagi itu sama sekarang masih makanya jangan remehkan model-model kecil karena akan bisa memanage uang besar dari hal yang kecil jadi untuk belajar formula jangan terbiu sama profit dan sebagainya pelajari itu semua secara kreatif kalau emang pernah ada sama punya contoh ada dulu ya emang saya ada yang berbayar itu. Karena saya berbayar itu karena ada rekomendasi dari teman ini yang saya percaya yang kenal lama ini bagus karena dia ini banyak sekian dan kita ada rekomendasi dan kita lihat juga nih dia itu IT atau dia mau berbayar karena banyak sekali juga mentor-mentor yang ngakunya mentor itu ternyata dia IT meskipun jadi IT developer itu enggak bisa sebenarnya enggak masalah tapi karena dia saya IT ambil nasib saya ini lagi dan jadi IT saya kasih training training seperti ini seperti ini seperti ini kan itu belajar kalau dia masuk dunia training ada suatu teknik saya manfaat dari sampai karena training di training itu bahkan ribuan apalagi di kantor itu banyak sekali apalagi jangan sampai kalau ingin berkembang ya jangan sampai kalau bis trader siap penting. Oke Mas Dwi, terima kasih untuk ilmunya, semoga bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar-pendengar yang menonton video ini, semoga tambah sukses. Semoga profit setiap hari kalau setiap hari. Itu saja penjelasannya. Semoga terhibur, semoga bisa bermanfaat untuk para trader-trader baru. Saya juga akan mencobanya. Kita coba bareng-bareng. Di akun timu tapi. Sampai jumpa, brother and sister. Salam sukses. Sampai jumpa. Jangan bosan-bosan belajar dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Intinya tetap langsung kawal hobi.